hasil pertandingan perempat final Halo Open 2022. Dari tunggal putra, Anthony Ginting maju ke babak semifinal setelah mengandaskan perlawanan tunggal Singapura Lo Ken Yu dengan 21-13 dan 21-14. Di babak semifinal, Ginting akan bertemu pemain India Kindami Srikat yang mengalahkan Jonathan Christie dengan 2 set langsung, 21-13 dan 21-19. Pemain Cina Taipei, Chou Tianchen, juga maju ke babak semifinal setelah mengalahkan tunggal putra Thailand Kulvalut Vithisart dengan 2 set langsung, 21-10 dan 21-10. Di babak semifinal, Chou Tianchen akan bertemu pemain Prancis Thomas Junior Popov yang mengalahkan tunggal putra Cina Li Shifeng dengan 21-16 dan 21-16. Dari ganda putra, unggulan pertama Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi harus terhenti langkahnya di babak perempat final. Hoki Kobayashi dikalahkan oleh pasangan Cina Taipei Li Chenhui dan Yang Poshuan dengan rubber game 21-14, 21-19 dan 23-21. Juara Prancis Open pekan lalu, Ranki Randy Sethi dari India juga terhenti langkahnya di babak perempat final setelah dikalahkan pasangan Inggris Ben Lane dan Shane Fendi dengan 21-17 dan 21-14. Pasangan Cina Taipei lainnya, Lu Qingyao dan Yang Pohan, juga maju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Yan Wenkeng dan Wang Chang. Unggulan kedua di turnamen Halo Open ini, Kim Astrup dan Ander Ramusen juga maju ke babak semifinal setelah mengandaskan pasangan tuan rumah Jerman Mark Lambsdorff dan Marvin Sandel dengan 2 set langsung 21-15 dan 27-15. Dari tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil maju ke babak semifinal setelah mengandaskan tunggal India Malvika Bansot dengan 21-17 dan 21-10. Di babak semifinal, Gregoria Mariska Tunjung akan bertemu pemain Cina Han Yu yang mengalahkan pemain Denmark 21-17 dan 21-12. Naomi Okuhara juga maju ke babak semifinal setelah mengalahkan pemain Cina Taipei Wen Jixiu dengan rubber game 19-21, 21-17 dan 21-15. Di babak semifinal, Naomi Okuhara akan bertemu pemain Cina Zhang Ximen. Zhang Ximen sendiri maju ke babak semifinal setelah mengalahkan unggulan pertama Carolina Marin dari Spanyol dengan rubber game 19-21, 21-19 dan 21-19. Dari ganda putri, unggulan pertama di turnamen Halo Open ini, Kitty Harakul dan Prajong Jai dari Thailand maju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Prancis Margot Lambert dan Anne Tran dengan 21-15 dan 21-15. Di babak semifinal, pasangan Thailand ini akan bertemu pasangan Cina Yang Xuxian dan Seng Yu. Ganda putri Thailand lainnya, Aimsat Bersaudara yang merupakan unggulan kedua juga maju ke babak semifinal setelah mengandaskan perlawanan pasangan Cina Yung dan Yung dengan rubber game 21-10, 18-21 dan 21-17. Di babak semifinal, Aimsat Bersaudara akan bertemu pasangan India Trisha Jolly dan Gayatri. Sektor ganda campuran, Rehan dan Lisa Ayu Kusumawati melangkah ke babak semifinal setelah mengandaskan pasangan Denmark Mathias Christensen dan Alexandra Boja dengan 2 set langsung 21-12 dan 21-8. Di babak semifinal, Lisa dan Rehan akan bertemu pemain Prancis yang merupakan unggulan kedua, Tom dan Delvin. Sementara pasangan Indonesia lainnya, Rinov Rivaldi dan Pita Mentari, harus terhenti langkahnya di babak perempat final setelah dikandaskan pasangan Denmark, Matthias Thiri dan Amelie dengan rubber game 21-19, 13-21 dan 21-17.